Suspek cacar monyet ditemukan di Jawa Tengah. Ini imbauan pada warga agar tak jadi wabah. Para pemirsa yang budiman, dilansir dari vimela.com, Jakarta, kasus suspek cacar monyet atau monkeypox ditemukan di Jawa Tengah. Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yasin Maimun mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak panik berlebihan. Ia mengatakan agar masyarakat tidak perlu panik, namun tetap waspada dengan tetap menjaga protokol kesehatan, seperti yang ditulis liputan6.com, Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022. Selain itu, sebagai langkah antisipasi, ia berpesan untuk warganya yang merasa dalam kondisi tidak enak badan, segera memeriksakan diri. Hal ini dilakukan untuk mencegah cacar monyet menjadi wabah seperti COVID-19. Saat masyarakat merasa kurang sehat, periksa. Sama seperti COVID-19 ini perlu kesadaran agar bisa terhindar dari wabah, ujar Taji Yasin. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan hal senada. Ia juga meminta pemerintah pusat semakin mengetatkan akses masuk ke Indonesia. Sebagai informasi, seorang warga Jawa Tengah yang dinyatakan sebagai suspek cacar monyet hingga saat ini tengah menjalani isolasi dalam pemantauan Dinas Kesehatan Jawa Tengah. Ikuti terus berita-berita dari kami yang terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video yang terbaru.